Kevin Billy merupakan salah satu kereta uap yang masih bertahan di Australia yang sudah berumur lebih dari 100 tahun. Saat ini digunakan sebagai objek wisata dan melewati Dandenong Range, salah satu daerah hutan di negara bagian Victoria, Australia. Ya, ini dia salah satu objek wisata andalan di benua kanguru Australia, Puffing Billy. Dari kota Belgrave, wisata kereta uap ini membawa wisatawan menuju kota Jimbrook. Sepanjang 3 jam perjalanan, wisatawan diajak menikmati pemandangan hutan dan pegunungan. Area hijau ini bagian dari Dandenong Ranges. Yang unik, di kereta ini penumpang bisa duduk di jendela kereta. Udara segar dari luar dapat terhirup dengan bebas. Pemandangan indah juga memanjakan mata. Kereta uap juga berhenti di beberapa stasiun, yaitu stasiun Menzies Creek, Emerald, dan Lakeside. Puffing Billy sudah digunakan sejak tahun 1900. Sempat ditutup tahun 1954, namun dibuka kembali setahun kemudian. Dulu kereta ini berfungsi membawa hasil pertanian dan kayu. Kini Puffing Billy menjadi bagian dari pelestarian sejarah Australia. Objek wisata ini buka setiap hari mulai pukul 10:30 siang hingga 5 sore. Biayanya untuk dewasa Rp715.000, sedangkan anak-anak Rp360.000.